Pedangdut Ayu Ting Ting secara tak sengaja bertemu dengan Nagita Slavina. Momen ini terjadi di acara syukuran pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang digelar pada 3 April 2021. Pertemuan Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina terjadi di lorong jelang memasuki ballroom Hotel Raffles Jakarta Selatan. Reaksi biduan asal Depok ini disorot lantaran mematung saat bertemu istri Raffi Ahmad. Ayu Ting Ting tampak berdiri di sisi samping, sementara Nagita Slavina memasuki lokasi acara didampingi adik iparnya Syahnaz Sadiqah. Momen langka ini diabadikan salah satu tamu yang hadir, Yuyung Christelgo, dan viral diposting ulang akun Instagram lain. Video lainnya juga diunggah akun gosip lain, memperlihatkan Syahnaz Sadiqah yang mengajak ngobrol Iis Dahlia. Namun tak sekali menunjukkan interaksi antara adik Raffi Ahmad tersebut dengan Ayu Ting Ting. Video tersebut telah disaksikan puluhan ribu kali dan mendapat komentar tak sedap dari warga Instagram. Ayu Ting Ting pernah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Raffi Ahmad yang statusnya suami Nagita Slavina. Inilah yang membuat warganet mencurigai reaksi Ayu Ting Ting bertemu dengan Nagita Slavina. Padahal sebelumnya, ibu satu anak ini mengatakan hubungannya dengan istri Raffi Ahmad itu baik-baik saja. Ayu Ting Ting pun mengembalikan lagi penilaian orang lain terhadap dirinya. Sebab penyanyi 28 tahun itu merasa apa yang dilakukannya kerap dipandang salah oleh segelintir orang.